Udah selesai belanjanya? Udah. Kamu lagi ngecek apa? Pan. Gimana? Aman nggak? Aman. Yakin? Yakin. Ini motor udah beberapa kali jatuh bangun, tapi tetap aja kuat. Iya dong. Punya motor tempur harus kuat. Kita beraksi sekarang. Iya. Itu target. Gak meyakinkan. Itu orang kok bawa dompet ibu-ibu? Mungkin itu dompet ibunya. Gimana copetnya? Ketangkep? Lolos. Bang, es goyobot? Iya. Siap. Berapa? Bikinin satu. Satu? Iya. Siap. Diminum di sini atau mau dibawa pulang? Diminum di sini. Diminum di sini? Iya. Siap. Sirinenya mati. Ya. A. Dia. Mima bingung. Bingung kenapa? Mima belum punya uang buat biaya berobat Bapak. Nggak usah bingung. Dulu juga kita bisa bayar biaya berobat Bapak. Dulu kan Ang gadein motor. Ya, tuh sekarang juga tinggal digadein lagi, gampang. Tapi jangan, A. Mima baru ingat. Bapak kan punya kartu jaminan kesehatan. Nanti mau coba Mima ajuin, siapa tahu bisa. Kalau gitu, dicoba aja dulu. Mudah-mudahan kartu jaminan kesehatannya masih bisa dipakai. Iya. Aku bengkel dulu ya. Doain, mudah-mudahan hari ini banyak yang servis. Amin. Mima juga sebentar lagi mau berangkat ke rumah sakit. Bombi diajak? Iya, Mima mau ngajak Bombi. Kalau si Dede udah Mima titipin ke Cewati kayak kemarin. Ya udah, nanti hati-hati ya. Iya. Jambret! Jambret, tolong jambret! Jambret! Jambret, tolong jambret! Jambret, tolong! Jambret! Kenapa, Neng? Saya dijambret. Kamu dijambret? Iya. Kamu lagi ngapain di sini?
Mau ketemu bomber, Pak RT. Motor kamu rusak? Enggak, Pak RT. Cuman sirinonya aja yang enggak bunyi. Lain kali motornya dirawat yang baik. Siap, Pak RT. Saya pergi dulu. Siap, Pak RT. Ada yang ngejar kita, Kak? Si baju merah ngejar. Waduh. Kebut. Siap. Kamu nungguin saya? Iya. Motor kamu kenapa? Sirinenya nggak bunyi. Kayak motornya mogok. Kita berarti kita aman. Ya, kita aman. Apanya, Bong? Belum tahu. Ini sirinenya harus dibongkar dulu. Ya udah, bongkar aja. Suparman? Oh. Halo. Halo, Bom. Kamu lagi di mana? Lagi di bengkel. Bisa bantu saya? Bantuin apa? Motor saya mogok. Kehabisan bensin? Bukan. Bensinnya ada, tapi motornya tetap nggak mau nyala. Terus apanya yang bermasalah? Mana saya tahu. Saya kan bukan mekaniknya. Kamu mekaniknya, kan? Oh, iya. Maaf. Terus mau gimana? Kamu datang ke sini, samperin saya sambil bawa alat-alat. Aduh, maaf. Saya lagi benerin motornya Hendarsa. Kamu bisa nunggu? Berapa lama? Mudah-mudahan nggak lama. Ya udah, oke. Saya tunggu. Ya. Berapa teh? 10.000. Terima kasih teh. Sama-sama. Ya, Lis. Masih di mana? Di jalan, Lis. Masih lama? Iya, maaf, Lis. Kayaknya bakalan masih lama. Kenapa? Motor A mogok. Kehabisan bensin? Bukan, kayaknya bagian mesin. Ada-ada aja. Iya, ada-ada aja. Terus gimana? A nunggu bomber datang ke sini. Bomber yang bakal betulinnya. Bakal masih lama nggak, A? A kurang tahu. Katanya bomber lagi benerin motor Hendarsa dulu. Lulus takut banyak yang beli. Sedangkan stok bahan tinggal dikit lagi. Iya, ditunggu, Lis. Mudah-mudahan gak lama. Iya. Kita cek isi tasnya. Ya.
Ada dompet? Buka. Ada 500.000. Mantap. Uang segini bisa dipakai buat makan enak. Jangan, mending kita tabung buat modal usaha. Emangnya kamu mau usaha pakai uang hasil ngejamret? Apa bedanya makan enak pakai uang hasil ngejamret? Gak usah debat, ayo pergi. Ayo. Kamu nggak ada rencana ganti motor? Ganti motor gimana, Bom? Saya masih nyaman pakai motor ini. Tapi kayaknya bakalan lebih keren loh kalau kamu patrolinya pakai motor kayak saya. Motor kamu mah cocoknya buat dipakai jalan-jalan. Nggak cocok dipakai buat patroli. Tapi keren. Jarang-jarang loh ada hunter patroli pakai motor klasik. Iya sih, tapi saya belum kepikiran buat ganti motor. Dari istri saya? Iya, Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mima sama Bombi udah siap. Mau berangkat ke rumah sakit sekarang? Iya, A. Sekalian mau lewat rumah Cowati, mau ngasihin perlengkapannya si Dede. Ya sudah, hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.